asal muasal Bengal. Bengal berasal dari California, Amerika Serikat, yang dikembangkan oleh seorang ahli genetik bernama Dr. Sarah Wall. Dia ingin menciptakan ras baru dengan bulu domestik dan pola spotted. Hingga lahirlah seekor Bengal. Oke, kita mungkin teman-teman penasaran antara ras apa dengan ras apa dikawinkan hingga keluar Bengal. Oke, kita akan bahas sekarang. Bengal dikawinkan antara kucing, untuk memperoleh Bengal dikawinkan antara kucing American Shorthair, kucing Amerika, dengan ASEAN Leopard, ya, dengan ASEAN Leopard. Jadi keluarlah kucing Bengal. Dia sangat menyerupai leopard, benar-benar seperti leopard ini. Dan sifatnya mungkin jauh dari leopard, mungkin penampilannya ekstrim ya, tapi yang sebenarnya dia tidak ekstrim. Oke, ini dia Bengal. Oh, sangat aktif, tapi dia tidak agresif. Ini Bengal kita, nama dia Monaco. Ya, ini Bengal jantan, dia tidak agresif, dia sangat manja. Seperti kita lihat, dia sangat menyerupai macan. Ya, jika kita memiliki Bengal, seolah-olah kita memiliki seekor macan di rumah. Seolah kita hidup di hutan. Ya, karena pola dia memang seperti macan tol-tol. Warnanya dia tol-tol. Dia proton. Dia besar. Oke, kita bahas tentang Bengal. Dengan karakter Bengal. Karakter Bengal mungkin semua udah tahu, dia sangat aktif. Mungkin bagi saya sangat aktif hingga hiperaktif. Dan Bengal ini sangat menyukai air. Beda dengan kucing lain, jika kucing lain terkena air, lari kocar kacir gitu ya. Tapi kalau dengan Bengal, enggak. Bengal walaupun terbasahi semua bagian tubuh dia dengan air, dia tidak merasa ketakutan. Karena dia memang suka bermain air. Oke, secara umum ciri-ciri kita mengenali Bengal. Bengal seperti yang kita lihat, dia memiliki ekor yang panjang. Ya, ekornya panjang. Bagian leher juga panjang. Nampak bagian lehernya panjang. Ya. Badannya panjang, berotot. Ini nampak kita lihat bagian pahanya. Pahanya berisi berotot. Ya, sangat aktif. Iya. Ini paha-pahanya berotot, nampak berotot semua. Dan di bagian telinganya, ya, di bagian telinganya dia kecil dan bulat. Ya, dia membulat di bagian ujungnya. Ujungnya dia bulat. Itu ciri-ciri Bengal secara umum. Kakinya panjang, badannya panjang, ekornya panjang, lehernya panjang, badannya berotot, khusus pada kucing Bengal jantan. Dan telinga yang kecil sedang dengan ujungnya yang bulat, membulat ya. Bengal salah satu kucing yang sangat diminati. Dia aktif, dia pintar, dan dia sangat menyukai air. Oke, bagi teman-teman semua, semoga bermanfaat video dari Opet Loket Channel. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja ditanya di bawah di kolom komentar. Ya, nanti admin Opet Loket Channel akan menjawabnya. Oke, salam dari Abang Monaco. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.